dan ini kalau terangkan bisa paket kalian nopo makna kalimat itu nopo tauhid la ilaha illallah tak mangkela hola wala kuat illa billah. Makna sing populer ingkang dipakai para kiai niku la haura ora ana daya sumingkir sonto maksiat kumujud wala kuwata lan ora ana kekuatan ibadah kumujud illa billah kecuali krana sinten Allah. Dados niku sak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illa wahu kecuali napa Allah. Iku lho terangaken. Ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultur, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum diridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu, saya mengakui la haula wala quwata napa illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini eling-eling. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu buhikam yang ngarangkan. Dados ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tu lillah, sholai tu lillah atau saya zakat sedekah napa? Bila. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan Engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil tu, sholai tu, ya, kasot. Ya Allah, saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan Engkau demi Engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulanya teman-teman tidak usah anut kitab-kitab yang nerangno usab subhanallah, usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu mboten kelas niku sing aran wong pekek. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas pekek. Itu dilawan total oleh para ulama hakik. Kula galeni malah ini. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah, tapi illah. Kalau illa lillah, nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, Engkau menjadikan saya sholat, Engkau menjadikan saya berzakat, Engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena Engkau, karena kekuatan Engkau, karena hidayat Engkau. Dan kemudian menurut aturan Engkau, ya memang dari Engkau, ya milik Engkau. Berarti itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit, 1 juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saat sedekah. Lalu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas. Mesti ikhlasin. Ngerarok kopone. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzin min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzin min kunuzil arsi. Dia secara berpikir sudah berpikir ala aras. Tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah kenapa saya ngajinya riyan la ilaha illallah ta'aniki la haula wa la quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mu'min sudah yakin la ilaha illallah. Tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Bingungan kalau balen ngalih kalau terangkan.
wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saya ki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora duwe sumpek. Sawangane rukin bareng wujud. Dipisahi wong ya lara. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa ditsunami, digempakan, di pokoknya bisa ditiak. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam bisa ditiak. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu enggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kamane dunya presiden sak dunya mati kabeh, dunya tetep ape. Wong sak dunya mati kabeh, dunya tetep ape. Langit bumi hancur, dunya tetep ape. Ngomongiran gak gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang, lah niku perkara tenan. Mana kalau nu apa mati, cara mati tetap senang. Kalau betul khawatir sih kalau 15. Kalau cara apa mati, es khawatir. Istilah berpengiran itu jenengan betul apa no? Mumpun angger kah betul ganti pengiran betul no. Paling banter kalau zaman teng dunia sing Rahman gitu jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetap baik. Tak pikir jenengan orang arah nasi iso ganti sifat Rahman ya jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Lah yang menjadikan kita ape mati nangis itu mesti ke wujud temloro ya kok Allah bae kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga ten neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah apa sing dadi pengiran? Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ora penting kok mbok tangisi. Paham? Wujud itu ora penting kok mbok. Tidak ada di hadis. Uang sing ampe mati muni nasib-nasib di swarga rong. Mangka na akhiru kalamihi Allah Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ampe mati sik nyebut liyane ora trimo, paham? Dan sementara kita diajarkan ampe mati dari kondono ben mlebu. Swarga ku ajaran sesat ya menara. Ora ana hadise. Sing ana ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan lezat yang super penting? Wong bareng tunggale gamane nek kowe diskusine awakmu dhewe pengiran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal pun kula goreng kok nggih jenengan tempe bakat sing arep. Kowe nak bakat nak tempe ning arepe pengiran iki padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah, 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 Allah. Mana ini rasa terus no? Allah, Allah. Palingan orang kisah tu kisiam pun sampai mungkin rasa lo nonek. Awak yang orang menaik sini kadun nasi. Yo nangis mesti kau mesti eling susah, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bucu. Dan itu harus dilatih sekarang ngomong di rumah mati sampai latih. Dilatih gimana membunuh kadun nasi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah ya. Pakai hujah apa? Ilmiah, bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jenenge imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya, itu kan sekarang adam. Tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita-kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki. Saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya rata benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wujud. Wujud. Dan ini rumah anak tenang. Lah nak ngoten ketika sampean beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholat itu lillah, tapi sholat itu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la khola wa la quwata. Niku cara ilmu hakikat. Kula belani malah niku cara ilmu hakikat. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat, biasa. Yes. Kula sedekah
karena Allah Ta'ala. Kalau sedekah karena senajan itu diguyu-guyu pangeran, tapi ini dibenerah cara tarik. Karena cara hikam tidak ngenyak-ngenyak. Fateh fatat tubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Akalem itu ini. Jadi kemana ngerti. Kali rukun ini kiri. Kan gue kiri, ya gue selalu kiri. Kita kayak 2 juta. Dagang no. Nak gue tipek gue. Kalau balik ini. Kan gue kiri, ya kiri. Sekarang kiri. Serasa butuh kata kau. Kowe tak kei 2 juta ning dagang. Kowe nak badi pek kowe. Terus laporan Mbak Gus, kulo dagang modal 2 juta saiki badi dadi 5 juta. Ya pek sing pek kowe. Yo opo ae no Gus, wong kulo kanggo prestasi nggih opo? Lha utuwe iku kok aku. Bareng kok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kene nuntut aku kon opo ae. Lah pangeran nggih ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat yo hidayate Allah. Sing mbok zakat yo dunyane. Lepas itu barang depresi pasti kayak suarco, orang pulau harus depresi. Oh pangeran mesti tertinggung, kau kau terpengaruh. Oh kau sengaja kayak gimana buat tuntun? Ibu sengaja kayak fatat nubul adzromi manwa mudi ilaika. Bagaimana anda nuntut opah dari orang yang mengasihi hadiah kamu dari zat yang mengasihi? Lah ya kau itu hidanya tu sengaja kayak isowo, Allah isowo serta kok ngasengaja kayak idonya. Bareng depresi, Allah saya juga tuntun. Jadi aku kan lebok no makhluk tuwe kan neng suar. Lah kejanggalan-kejanggalan tariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ngara gelem medun meneh ning makom sare. Mergo ngerti klirune sakya. Paham, tapi tetep salat kok. Ora urusan tuh salat gitu. Tetep salat tapi ora-ora muni salat lillah tapi muga pangkat. Kulo salat bila. Paham nggih? Ora tetep salat ya maksudnya, nek kowe iso zakat ya tetep zakat. Lho iki tenan, lho makung hakikat tuh pancen enak tenan. Ora ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjen min kunuzil. Ngatas kulo anu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kanca kulo konsultasi karo kulo. Gus dene dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan mesti ana sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya ana sing gedhe aku ra cocok ya ana. Lah jane tak susah tanggemmu. Aku ngaji ku khatam ra kok kowe tak jawab. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lah nek kowe cek urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa apa ana kowe kiai ambek manusa mesti swarga neraka ya menung. Panak ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu ya bener tak omongne. Pancen kudu enak. Sarahku aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, mek di siksa sesok. Ning kawong kafir nyaman. Aku mulai dhisik Nabi muni ini abdu. Dadi wong sing muka safa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Adam muni ini abdu, atani alkitabmu bener-bener abdu tenan. Ora susah dituduh wong macam mah. Padahal nasi dia Nabi Isa dituduh anak jajah. Anak sih. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu saya ini hambanya Allah. Saya tahu betul bahwa saya ada anak zina. Saya peduli ya omongane wong ini abdu. Tapi ini abdu kan gak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu. Subhanallah. Asra bi abdu. Bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad gak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hadir nafsi. Mereka benar-benar kan Nabi abdihi kaulane. Kan aku we. Didikte weteng lesune kewangilan gluntangan masa. Didikte radio dhuwit nek kelayaban tok ndi-ndi. Kuampang dikte sampean kenapa? Mergo apa ae kok pangeranno. Lha iku sing disebut ning Quran ara'a ta man ittakhadha ilahahu. Awa, orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat lo darani ra apa-apa, paham? Dadi melane syariat itu dinikmati wong sing kok sampean-sampean iki, paham gitu. Sajane akeh salah e. Syariat akeh napa? Salah e. Kempro lek aturan gak jane katering kempro. Lha ora kempro piye? Oh, Gusti kula pun salat, kula pun donga sekarang nggih gawe rezeki lek kok iso donga kersane Allah. Iso salat kersane. Lha sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten? Iki tak kok. Lho kelainan apa boten? Aku ne. Normal apa boten? Lho kowe kok wani. Wala nek jare hikam kaifatat lubul ajra mimman huwa mufi ilaika. Bagaimana anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu?
Kowe iso zakat mergo diparingi sehat, iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayah sehingga ora medhit gelem zakat. Iku ora kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersano mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat tak niki kasih bonus. Dudu kere ra modal bareng dimodali malah nglama. Lah molane hakikate hakikat wong nek ape mati kon muni Allah Allah tok ora usah mbok terus malah keliru. Ada mbok terus kok ben swarga malah keliru. Mbok terus kok pedin neraka ya malah. Mulane nek hadis ning akhiru kalam iku kudu mau Allah tok mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten maksude kula nerangno sirine. Ben sampean ora janggal kok Allah Allah tok jangkon aku ora bakat nasibku. Kegeratan den. Awake ora dibakat iku gerakan. Lah iya, karepe njuk bakat. Lah yang wujude ora penting kok njuk bakat. Kak trimo nek ora dibakat napa? Niki tenan motor kadis e, malane niki kadis-kadis sing mlebu swarga niku wong sing akhiru kalami Allah. Yo tok-tok lho ya, ora ana liyane lho nggih. Ora tok diterusno. Sampeyan wani kira-kira mati ora terbit swarga wani kan? Kawan, awak sariat kawan. Dia ada nyali. Mergo pikirane wis apa to aja maksude terus. Aku iki iki bisa kok pikir tenan kok mikiran. Kadhe nyali. Aku yakin rai-rai sampean tadi nyali. Wis. Ketara golo nak ngaji kula dilo talate dhewe wani. Lah iku ya baro kae gurune. Tapi agak dilatih mursid itu gak kuat. Ayo mulai ini bocor negara nak mursid itu pun puluhan tahun dari mursid pun sepuh. Nampak ini apa? Ini ngaco nih. Kesepuluh ini dari mursid selawase tapi nyaman bawa tu kasih jenengan. Berarti kalau mursid dia mursid tahu. Ya akhirnya kejadian. Lo tuan kalau bocor negara nak sombong, kalau yakin ilmu tentang kalau ilmu guyonan, Allah maringi aku ngalem, jadi maringi aku mulang. Berarti kalau ni udah gaya ilmu guyonan, kalau ikun, kalau mursid hakikat di Allah. Jadi guyonan kula iki guyonan suku firman ta'am. Mereka berkata bi anna wa wal haqqu wa anna ma yaquluna min duni wal batil. Jadi sing Allah itu hak, kabeh liyane Allah hakikate mu batil. Batil semu. Pas wujud iso ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas. Barang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Wa mulane nek ape mati, mangka ana akhiru kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin edul yakin wong syariat gak dinyali pun nang ngatur. Wong kok kula balik nek ana wong keran, kula nu yo elek-elek kiai. Ngrono nek keran ngidang kula. Kok tekan rubus pako. Itu warga ning dirawa. Oke, masalah ngoten kula ora masalah biyenan dunya tak kira Abu Nawas. Dia nak apa mati kancane Gunawas dia apa mati yo. Titip salam kanggo bapak. Murah ada kali wan neraka. Kancane wis bisa. Ora gasar ke. Apa mati sing ngatur. Iya padha karo kumpul kancane bapak ini neraka. Semurahnya bukan iman rogos. Pergabung bernama di Baksyo. Bukan rogos ke arah pasti diri kita. Sebenarnya aku nama semurahnya bukan iman rogos. Artinya aku temu bapak menin rogos. Lho ini cerita ngaji. Tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon ya. Kalau nyuwun sokin gitu, sholat gitu, tetap boso, kafe boso gitu, tetap nama boso. Wah ya boso, tetap boso, nak iso boso. Mungkin kalau mau melarat tak boso malah susah. Kalau di toko nak melarat lagi tak gerong pulau, gue tuh apa boso susah, tapi boso malah susah. Anak aja salim, bujuk salim, gue rasa boso tak kena apa. Kalau kalau termasuk kiai sing rasa suwun nang disuani bodo-bodo. Ngel ngel wong mlarat. Kulo niku mau kiai sing malah ngrasa nang dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah, mari hijab. Kulo niku tak ndek urip wis. Wong uripe ora penting kok ndadek barang-barang dadi napa?
Lah nggih diundang pengajian mboten ate kurang. Lah nggih tanpa ngundang ya ana. Padang nggih dipaksa ngundang wong desa iku kultus. Nasihat-nasihat ra pernah mandi tak omongi ya ora kula ya ra salam. Oleh sampean seneng aku wis dibaca wis nasihatku iku wis gampang. Mbok ora senengane kok repot. Bahan kula bareni malih. Ben sampean ro sirine, kenapa la kula wala kuat ila billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjen min kunuzil jannah. Disebut khirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten, memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya ar. Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika fi anna wahuwal hak yang hak nyata wujud itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ra usah mbok warai bakas warga neraka. Kowe ku ora penting. Sehingga sing ono hadis mangkola la ilaha illallah taqwal jannah. Ora ono hadis man da'a sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqwal. Malah kira-kira ono hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Mongko pangeran ngongkon kon dhewe swarga dhewe malah kira-kira mlebu. Kira-kira malah ngono. Kira-kira kodoh-kodoh ada hadis malah ngono. Kok parah-parah pemdewe kok ngel-ngelo pengeh. Ini pentingnya, makanya ngedikannya ulama-ulama. Kenapa semua wali songo sampai semua wali? Tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mereka yang kuat sehari. Misalnya yang kuat sehari, orang Islam wujud suka, tidak suka bisa ngamal. Tidak ngamal orang Islam jadi gagah, ngalah orang kafir. Berarti kalau orang kafir, dia ada hati-hati syariat yang kuat, wow, dan dia bisa menang. Mereka gampang, orang Islam wujud suka. Tidak suka, gelem zakat. Uang yang mentalnya kepengen suka, itu mesti di desa miliar yang ngerosora suka. Orang-orang yang seneng suka, yang nganggup di desa miliar itu suka. Jadi akhirnya pas miliar, orang pati lomo, dan mereka nyongkau orang suka, ngerosa suka, tak berserang miliar. Barang sama miliar, dia ngerosa suka, kepengennya suka, tak telur. Artinya nggak hati ini, orang hati dididik, tetap jadi dia ngoneku. Pokoknya dididik, mubalik, kemana ruang. Nek kulo niku bolak-balik. Santri kulo niku atas sing dadi mubalig jan ngajine mbek kulo. Niku nate diutang nang kawasan kulo, bae kulo ora tau teko lah tetep wabil khusus gusti niku guru kulo tapi kulo yakin mboten dugi. Dene ya ngomong nang podium, kulo yakin mboten dugi mergi dambake sering ngomong mbek kulo pengajian ngene mboten dugi. Dene ngomong ya jujur. Tapi niku budi mawon guru kulo, bare wisan kulo tak piso. Maksud tem sebut di mawon piye ta? Amun tak terang Mas. Pengajian ku apik mesti Pak. Jadi pas ngaji, mau sholawat, nasihat uang, apa? Nah, kamu separuh. Sejurumnya itu dor-dor, itu ditarik no duit 5.000, 10.000. Nah, itu sudah disamak no kue. Nah, anak prosesnya itu ngomongnya, itu kira-kira darah ini apa? Soalnya yang nyumbang 5.000 jatah belanja anaknya, yang 10.000 jatah susu, anak. Yang rondo-rondo itu jatah belanja sesuatu tukul lombok. Tapi wani yakin pengajian apa itu tetang. Apa itu tetang, yang ngundang uang suga, blegedu iku malah apik. Kesane kiye ini sombong ati udah mung suka teko melarat-larat teko tapi malah apik. Wong sugih nyangoni kiye sak juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhuwit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngeten kan resiko. Darani gedhe wong lah. Ku tak jane pengajian mesti sunat nak sing wong sugih pribadi. Mergo nyangoni sak juta mung dhuwit parkir. Lah misale wong e dhuwit Alphard Berger diapa di werter 2 triliunan nyangone 2 juta ra. Duit parkir nggih kira-kira wali menengone ndiyur wae. Wong melarat sewenang kiai de mana iki panjangane 50.000 de pitik loro tak 11 tak sikil nyangone kuwe. Ngeri nopo mesti. Lho nek mboten guyon iki tenan lho. Lah nek ngono sunat ning ndi? Piye tekane dugi apa wong melarat? Kira-kira. Menengae. Kau mana nerang kalau pasti dia som. Ye, macam tak apa ni tu, macam jenar tu semua alam jenar tu suka popo pikir. Lepas tangga kau ni tak bulat tahu. Macam kalau mau ngeleng, no, bahawa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik.
Kalau dari proses yang kurang baik, paling enggak kita ngakui lagi apik itu mesti separo, paham ya? Di separo ini di istil. Mana dari Rabi'ah Dawud, wastighfaruna yastaji ilal istighfar. Kue nak istighfar, wae cek buta istighfar. Dapat buatan buta istighfar, yang tali rukin. Astagfirullahaladzim, gusti, kulau sepura dosa, kulau kata, tentunya kulau maksiat, kulau kata. Dari ini pengira. Maksudnya mulai tak sepura, terus kepen megusu warga. Wong kowe sing du, mestine nek aku adil tenan, Gusti dosa kula sepura, mergo kula nate salah. Nek ampun kula mok njenengan sepura nol Gusti, kula ampun nate boten gadah dosa. Nek ngono dhek apik, mergo sangka salah sing wujud, misale ketau bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi karepe wong istighfar mesti nakal. Maksudnya yang disepura plus warga ada, paham? Mulai dari Rabi Adawiyah itu wastifaruna yang tadi ilal mereka orang tukang jalan sepura pengiran rata-rata kriminal mereka pikirannya mesti ngoten saya tak ngemake nyawur rapat iso jodoh jadi bodoh ini kan bisa paham ya? Tapi karena itu Gusti kalau paling ngerti jembar maksudnya yang bisa nyawur mereka juga suka orang terima mesti bisa nyawur tau kenapa? Paham ya? Nak ngono sawangane tawadhu istighfar tapi penuh keangkuhan sebetulnya penuh nopo. Wajah wong sing istighfar nangis-nangis iki. Pikirane kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo cara dina lethok mesti nopo? Karepe plus. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya gremotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung plus warga iku? Ya itu keangkuhan. Nopo? Amalane dawuh Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtasi ilal istighfar. Saat kita di sepura pengeran, itu tidak butuh sepura menang. Itu butuh istighfar. Mula ini jumlahnya kau nambahi. Misalnya, satu sejauh dosanya di sepura, satu menang nyepurano istighfarnya, satu menang nyepurano merdokadunak, sini, satu menang. Walhasil dari sini pirang-pirang. Mengapa dari ulama, kenapa ke istighfar pengen saya buang kanji nabi, pengen satu. Nah, kanji nabi pengen satu seradui salah. Berarti yang disalah kan di telur, orang satu. Jangan salah pirang-pirang, telung. Ya kira-kira orang biasa sewu lah terjadi sewu gara-gara ini orang nabi ini satu logikanya anak nabi rata lah yang apa? Satu, yang salah ya saya kira ngatur, salah ya bolak-balik ini semuanya boleh kena sewu boleh kena sewu kenapa? Loh ini tenang duit itu si orang biasa yang ngertikan wastighfaru nayah taju karena istighfar itu tetap ada keangkuhan, dia ada apa? Misalnya kita salah sampai majikan bodoni urusan apa, apa yang dipecat mesti ke sepura itu sekedar melupakan salah itu tapi plus diterima lagi, enggak untuk gaji jadi mesti ada unsur angkuwe minta maaf itu mesti ada unsur lebihnya kita salah sampai majikan, apa yang dipecat kita sepura itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak plus enggak dipecat, plus dapat gaji lagi mungkin salah kok bakasannya harus kepengen dapat gaji. Podo wong dosa mek pengiran kan astagfirullah anane salah dimaafkan. Plus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna ya tadu ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoke kudu istighfar. Nah, sak sampean-sampean di cara kula nggih dengan bisa mumpun niku mumpun Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku satu. Pinten? Mas saya unus delok. Ya suwi ya, cara wong kira nikmati pangeran ya suwi. Ya repot, nerang nopo ngrong nikmati pangeran ya repot. Paham, dari wis repot. Paham, dadi kula terangaken. Nak sampean ra iso istighfar ping sewu, ra iso ngamal sing akeh, minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa nopo billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama mulane bismillah. Dari singarang hikam, mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bismillah bukan lillah? Mergo bi yakunu ma yakun wa bi sayakunu ma yakun. Jadi bismillah gae cara lama hakat singkatan bi sebab ingsun yakunu ma yakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula anak Allah menghendaki semuanya ndak ada sing disebut masa Allah rukana malam yasa ada jare wong-wong ilmu hakikat nak berlebihan kan Quran 30 juz disimpen ning Fatihah
Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah disimpen ning bae tok. Bae disimpen ning titik tok. Oh, bagus gede wis cilik dia disimpen ning apa? Mergo titik bae dianggap nuktatul wujud, titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Gini kok Allah Subhanahu wa taala. Beriku hebatnya Islam. Wal musim bubutel detail ngoten isare, menen bi aku numa ya aku. Manane bae bi ya aku numa ya wabi saya kunu ma saya pun. Sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengen Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Ya planet Mars semuanya bisa dihilang. Ini disebut titik ebak nunuktotul. Nah kalau sudah tahu kalau Allah nunuktotul wujud, kita tidak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makompa. Dan nah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lu pulang itu pulang, tak pulang mawon. Bayangkan nak neng swarga surga ni uyora tambah nikmat. Mereka nak pas pulau warasnya tinggi tak pikir gimpun nikmat. Ya cuma kan nak neng dunia waraskan umat-umat, kan nonton tak ada masalah. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzubillah, kira-kira neng swarga itu ada iso bayang no, bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita neng dunia kan kumat-kumatan. Kumat-kumatan ini aku lah, kira-kira ilang pengeran, teman-teman. Barang ilang utang, ya tenanan. Aku nak dilarani wong, ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ada mata ulu. Sebetulnya dengan lakaulah wala kuwata illa billah ini dawe nabi, lebatnya dawe kula. Ini sudah langsung kandun, mingkunuzin, jernah. Jadi nabi jelas-jelas dawe dengan modal lakaulah wala kuwata illa billah, dengan sendirinya kita sudah dikandun, mingkunuzin apa? Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan kok. Wadon talajut tajut ngati nangis Gusti mboten nenten nikmat kabeh mate tajut. Mboten nenten nikmat kok nikmate kiamul lel pas kuman. Bareng sesuk ora sarapan bojo mrengut utang jatuh tempo. Ah terenen kok. Dunyo dunyo lara kabeh. Lah iya ki bengi waras iki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wamal hayatu dunya ila mataul. Segala orang jadi orang soleh rugi barang orang ini. Patang tahun mondok, barang soleh liar bebas dari zaman yang pondok patang tahun penyiksaan. Orang jadi orang soleh kok rugi. Segala orang ngomong yang jadi masuk agama liya alasannya kan, ketun kulo Islam. Kalau kak. Orang kalau jadi orang soleh kok kece. Enggak juga ada santri salaf. Ambil gurunya menikon poso rawat. Kompos rongawat rawa oleh pacaran. Bareng oleh kuliah bebas. Alhamdulillah bebas dari penjara. Udah diwong soleh kok kecewa. Ya diwong soleh gak apa? Kecewa. Ya kayak pengotan ini berarti. Ketun dia tau soleh. Gak lagi apa? Apa dia tau ngomong bareng. Karena akhirnya sekuler terus liar. Mergoden. Sudah. Udah diwong soleh kok apa? Kecewa. Jadi kalau kaya desa terus jadi kaya kota mesti over. Kalau yang desa diundang, wajib mau 5,000 sampai untuk cekar bitik sampai suwi-wi apa. Terus ngono saya soal bulbet, mau paham aku ratau jenek lugah metui. Bareng yang kota dihormat. Salam tempel aja, nggak minimal saya tak juta. Apa dan jadi kaya desa? Gak mulai. Ini baru kangennya orang desa kecoba. Paham ini, itu tidak boleh. Kita getun di amal sholah. Dulu saat kita sholat itu hadiahnya Allah. Harus kita nek. Bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak tijab, banyak mataul gundur, itu kita tetap muni lamal jamina wawi illah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kemana yang ngerti? Kalau Sayyidina Ali ini kulawari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Siapa sih ini lain? Aku pas benar ya kersane Allah. Sebenarnya anak turunku benar orang ya kersane Allah. Kita ayo dunia ura rupat kersane Allah. Ben Allah ben ngurus hamba-hamba ini sewe. Kalau sama ini Allah ben tetap jadi pangeran. Lagi kula lagi kula lu sebagai ulama. Kula kan rata-rata ulama pokoknya paling tidak setengah soleh. Tetap ora tahu dosa teman-teman tuh. Kadang dia khawatir sebenarnya anak putu kula nang nakal, kadang dia khawatir sebagai manusia gitu.
Tapi kula anggere tabalan nek tau ke. Lah iya aku iso saleh iso apa-apa kersane Allah. Sebab anak putuku iso saleh ya faktor kersane. Intine Gusti tetep jenengan sing pangeran. Jenengan ya dadi pangeran terus. Anak putuku ya dadi kawula tetep sing nentokno jenengan. Yen pun Gusti sing pangeran tetep jenengan sing nentokno ya tetep jenengan iki jenenge alam wa ditawakal. Lah wis kabeh kita pasrahno nek Allah Subhanahu wa taala. Iso turu sampean ngono urip jenengmu. Apa sampe ra tak nganggo teori manusa ruwet. Aku jadi kayak gede dihormati, anakku jadi uang tau ora. Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampean anak turunku, lu ora usah mulya kaya aku. Ngaku mulya ngene iki nyesal kok. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal kok. Nyesal ku ora krana gak ngrasane Mas gak. Terweten nek mati pangeran nganggo derajat bareng napa? Mung aku iso nek mati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso usah tetep nikmat. Sampeyan anggere anak putuku iki iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nek duwe perkara ya tetanggenane, oh numpun wis bener wis waras. Napa kenapa? Ora usah mulu-mulu, bayangno mulya aku nek dadi kiye gedhe dihormati, dicucuk, dikei podium, dirak mlepok rong jam, niku kan sama. Lah ora ana diskusi, gak wong yo ora oleh bantam, dadi fatwane salah ora ana apa. Ya kadang ya apik, rong jam ya kadang ngasih katenan. Tapi kadang mlebok tenan sing akeh selang-seling. Kadang bener kadang ora. Dan iki penting kula aturaken. Iku sing disebut Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam baqiyatan. Ini rumah lagi. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan bi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abadi. Di akibi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mon wafat, mbah kula mon wafat. Dan iki kula wujud. Atas nama tauhid, kula niku yakin enul yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor. Saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku sampeyan piye. Kan wonten to nggih. Tentu kita tahu anak putuku kita sampeyan untuk hidayat juga faktor. Lah anak sampeyan kita sudah tidak nunggoni anak putu. Ya wis sing mesti nunggoni pengen. Niki rumakno tenan. Lah anak ngono ya wis. Zaman kuwe itu hidayah de faktor Allah, sampeyan zaman anak putu kita ya faktor. Namun fa'ala wa tawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin, apa pancen mukmin tenan, muslim tenan tentu kabeh kok patrano. Ora usah risau, ora usah gagah. Mulak nih, la haula wa la quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini ini, paham ya? Mohon sambung ya, berarti karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lah aku isi risau isi galau, berarti kita gak nganggo logika la haula tapi nganggo logika adun. Soalnya aku sih gede mulia anggar wong nyucuk, masa anakku jadi mudin, tak isini-sini aku. Lah utak ngoneku lho mari sumpah. Tak elek ini gitu, mari apa? Mereka itu tak hadun. Apa sih kita omongin? Yang kula saya gitu, mungkin saya medun pangkat randi umat. Memurang ini orang nyesal hak kan? Buat yang orang nyesal. Soalnya kula wali zaman terus rukin jadi dia dewa. Wah, saya kira anak ajaran Gus Pak, diajaran dewa. Kau betul susah. Semua orang susah. Mau kula yakin ternyolong ilmu ku. Wong aku ora gobloke nek bodho rene. Paham ge, menane la haula wala quwata illa billah tetep dianggep ngilangno napa? Susah. Begitu juga masalah dunia. Misalnya kita iki sugih wedi marah. Mestine sampean kan nek ya aku marah wis 10 tahun nek saiki wedi marah. Zaman aku marah dadi juga kersane Allah. Saiki aku sugih wedi marah. Iku gawan menungso. Sakjane ya padha wae. Nah, nak bapak nasihati wong juga sing bangkrut-bangkrut itu. Wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya iku kula marah 30 tahun juga 5 tahun bareng bangkrut ora siap. Lah kowe sing wis kulino malah ora siap. Ya wong marah 30 tahun kudune luwih kulino to. Wis ora sebab kok marah meneh napa ya iki. Urung kulino sugih. Dadi akhire dibalekno nek ning kulino anem. Niku nasihat tare, ada dari bapak biyane gak ndere. Urusan melarat juga kersane Allah. Zaman kita melarat, bangga melarat ya krono kersane Allah. Saya bangga juga ya krono kersane Allah.
Pengiran pun pinter. Mpun wis. Sama nak kandani nganggo ilmu hakikat. Wis pengiran wis jelas pinter. Mung saraf kabeh miliaran saraf yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pengiran pinter ngeten sing paling gampang sing nglanggar wong ngalami. Zaman kue melarat. Niku bayangno mangan mbek tempe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artinya umpama nikmat iku ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku yo padha. Mbah gedhe iki. Nikmate ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misale ana alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti salah kula songo apa mangan yo. Sementara sing mangan ning KFC sing sandekan 200.000 pinggire internet, pinggire beda wong wedok, pinggire ndelok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara ditaker dhewe paling mok butuh 20% 20%. Jadi cuma uang itu kan senengannya berkiri lah. Iku kena sija. Belum berkiri mangan tempe kok malah gua mangan kono enak itu ya opo. Lah iku semari enak kan kok maem. Mulai jare wong kake kak sing marai itu ra nikmat itu ra kirim tapi to maem paham ya mak. Kacane wong tengah mesti tahu diri. Wow, kalau kan ngomong miliaran saran. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Walaupun otomatis. Buktinya gampang. Rukin tengah makan tempe, kayak duit 5 juta. Weteng langsung respon. Ya saatnya lah. Langsung mau deh. Paham sih. Wah itu, jadi luar biasa. Allah mendesain saraf kita ini. Nak ngono setiap keadaan sing dialami manusa wis disesuaikan. Kowe kan ana maksude mati. Dadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hazun. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika ini Nabi, mental la haula itu menghilangkan galau, minal hammi wal husni. Al-Fatihah. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmanir Rahim. Astaghfiruka ya Rabbi ya Habbu ya Samad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Antar Rahman fi ajalika ya Antar Rahman ghaiban wa fiqul. Wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Warhamna ya Allah, warham jandiyatina, warham dalam hidatina, warham muhidina. Rahmatan minka, barokatan minka, wa'awna minka, fadlan minka ya Allah. Hatta yakunu ya Allah, mukirina bika, aminina bika ya Allah, muwakhidina. Wa hatta yakunu ya Allah, fihanain warahuti aisim, wahfadhum wa'asimhum ya Allah, minal abadi wal fahim. Allahumma ya Allah, anta rabbuna fi kulli halin. Wa anta rabbuna tamanakul wa fawqa ma yaqulul qalbu ilahi wa ilahana ya anta ilahi al-haqqul hafid ya musyriqal furhan wa ya qawi al-afra ya man rahmatuhu fi kulli makan afiyah dan makan ukhus nabi ini kallati la tamafu nabikan fi kalladhi ma'ayun innahu qad tayakpona qalbuna alla ilaha illa anta wahdaka la syarika wa anta ya Allah sya'iman rujauna wa malja'una ya Allah wa masyiruna ya Fabarik lana wa'asimna fi hayatina wa ya Allah. Ismatan fi tawhidina wa fi afifatina wa afaitu. Hatta nazarta ilayna ya Allah fi aynil rahmati wa aynil barakati wa aynil ismati ya Allah. Salli ala hadithika Mustafa ka hadithaka Muhammad wa khalilika Ibrahim manadila ya Allah Musa wa syafiqat. Wa mana satu huratan bilan. Wa salli ala anbiya'ika wa rusulika asma'in wa ala uliya'ika mikorah. واغفر لنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة من كل الآفات يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين آمين.